berputar dan pasti akan ketemu banyak pertanyaan. Kebenaran itu pasti ada. Jadi saya ingin sampaikan. Jadi karena saya sangat seperti itu, saya merasakan. Tak pernah tahu untuk berbicara tentang kira kan cuma tak betul malah berteskan. Apa yang dimiliki bisa tidak pernah disampaikan ke DPR. Tak pernah kita tahu. Mungkin ada orang lain yang kiri, orang lain yang di sana. Mungkin kalau pakai dia hanya ada tanahnya di sana, mungkin kerja sama yang kepala ada tanahnya 10 hektar. Ya, bisa saja. Dan itu adalah tata tanya yang bisa seperti ini. Ada yang boleh jadi dari kekuasaan bagi-bagi hak-hak dari Tuhan. Ya kan? Ini pun harus berhati-hati. Ini kan pasti ya. Saya lupa ini, Pak. Saya lupa harus sampaikan ini. Nah, artinya saya sampaikan ini, bahwa kita ini bisa berhati-hati. Supaya ini betul-betul bisa jalan. Tentunya harapan kita ISM itu bisa atau perusahaan bisa berhadir, dia bisa berjalan secara berhati. Contoh satu. Tadi dengan 6,3 miliar, saya kira luar biasa. Kita terbantu oleh pemerintah sudah. Tahun 2021 ada TSA 63, ini saya dapat 6,3 miliar. Dengan membiayai 6,3 miliar dengan membiayai 30 program ya. Nah sekarang mungkin simpel untuk kita mengetahui pengawasan kita sudah bisa jalan. Nanti yang Jordan bilang DPR itu cuma urusan DPR, tidak perlu melakukan pengawasan. Nah kita supaya pengawasan bisa berjalan. Tapi mereka juga kita harus kita berani kritik semua ya. Supaya kita diberikan 63 datanya Pak. Tidak ada kebebasan, yang ada itu hanya tali asing, berarti tanaman. Ini masalahnya kita dari masyarakat, adanya informasi-informasi yang harusnya memang dari awal kita dijelaskan. Kalau begini kan kita sudah jelas, memang tidak ada. Padahal kita masih harap BPHTB dari sana, saya pikir masih banyak kayak di Hirtu, informasi, padahal sudah tidak ada. Selain BPHTB Bu, kalau ya, di SCM itu selain BPHTB apa saja Bu yang sudah tidak ada lagi BPHTB, nanti kalau kecuali kalau sudah berjalan kita lihat pajak apa yang bisa listrik. Kita ambil penarangan kayak BPHTB yang dikenakan Bu. Tadi kan Pak dari Ibu Dispenda kaitannya dengan pembebasan lahan, saya pastikan SCM tidak pernah melakukan pembebasan lahan, apalagi ganti rugi mengenai pembebasan lahan. Tidak ada. Berarti selama info-info ini yang beredar ya? Jadi informasi yang beredar itu tidak benar. Kalau tali asi tanam tumbuh, ya. Tapi pembebasan lahan tidak pernah ada. Ipen 1 meter pun di wilayah SCM tidak ada. Tidak ada. Oke. Ya pastikan ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!